Privet. Halo semuanya. Selamat datang di channel Depan Adrian. Welcome. Hari ini kita mau ngerayain 4 tahun bersama. Iya, bulan ini kita rayain 4 tahun bersama dan kita mau rayain di Lopodo. Lopodo Canggu. Ini tempatnya sangat homey, makanannya enak luar biasa. Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk. Yuk. Mirip banget ya di Ukraina. Wih, kita udah dapet nih, ini namanya set brunch, brunch set. Jadi kita sekarang berada di Lopodo Cafe di Canggu. Ini tempatnya sangat menarik, sangat homey, makanannya kelihatannya sangat enak. Dan kalian bisa makan brunch di sini dengan harga Rp79.000 only, bayangin gak? Jadi di menunya itu ada dua macam, ada Asian food seperti ini, ada salmon, ada miso soup, ada nasinya juga, sama western. Kalau western ada tenderloin, ada telur, ada kentang nih dia nih, ada tomat juga, dan itu kita bisa pesan sebanyak kita mau. Dan persyaratannya cuma satu, sekali pesan. Boleh sekali pesan aja. Untuk jam makannya, kita bisa makan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, tak terbatas. Ya. Berarti dari jam 9 sampai jam 2 berapa jam tuh? 5 jam ya. 5 jam lo bisa makan di sini. Dan harganya cuman Rp79.000. Mantap banget. Karena kita hari ini juga mau coba Christmas set. Jadi kita pesan satu-satu dulu, kita habisin dulu, abis itu kita mau coba Christmas set. Karena hari ini sama minggu depan, dari tanggal berapa tuh? 24, 25, 26, itu ada set juga barbecue set, itu harganya hanya Rp109.000. Dan udah ada Santa Claus, udah ada live music, and so on. Jadi, come here! Dan kita hari ini mau enjoy makanan. Nih, makan dulu ya. Oh iya, dapat roti juga. Roti, terus ada kue-kuenya. Yummy. Oke, aku makan dulu ya. Karena aku pilih yang versi Asian, jadi aku harus ngomong itadakimasu. Yuk, makan. Sebelum makan, kita doa dulu. Seperti biasa. Seperti biasa, endus dulu. Endus dulu. Coba kamu cium dulu. Nih, kamu harus cobain. Coba. Oh, lagi ada daging. Shioyaki. Wow. Shioyaki, bener gak? Bener. Shioyaki, ya. Ini namanya salmon shioyaki. Makan. Shioyaki. Berarti yaki kan goreng kan? Ya, yaki goreng. Berarti shio yang digoreng. Shio kamu apa? Aku shionya apa ya? Kambingnya. Kambing goreng dong. Ya, kamu coba ya. Coba ya. Mau dong. Nah, sini. Bisa. Enak banget. Enak banget. Itu enak banget deh. Oke, okay, shioyaki. Kalau aku lebih suka Asian food. Enak banget. Ini. Ini banyak gizinya. Protein. Daging protein.
ada sayuran, tomat sayuran nih, lalu ada karbohidratnya juga nih, kentangnya nih. Wih, mantap. Enak banget. Aku suka banget nih. All you can eat loh. Kalau tomat lalu disuguhkan dengan steak, ini aku suka. Kalau tomat doang nggak suka. Nah, ada kentang, tomat, sama telur ceplok, mata sapi ada dua, sama dagingnya nih. Ini all you can eat loh. All you can eat. Coba ya. Steak kalau pakai garpu emas sama pisau emas gimana rasanya? Dagingnya empuk, nggak keras. Ini belum pakai saus. Sekarang kita coba pakai saus. Mantep. Mantep banget atasnya. Kita baru selesai makan set brunch all you can eat. Dan sekarang kita mau cobain makanan Christmas. Untuk melengkapnya nanti kita kasih lihat ya sama harganya. Kalian bisa datang ke sini dari tanggal 24 sampai 26 Desember. Ada banyak sekali makanan, terus ada Santa Claus, ada live music juga. Pasti bakal seru. Nanti ke sini ya, 24 sampai 26. Kita makan juga Christmas set. Ada salmonnya, ada sticknya. Ada juga supnya, main strong soup, ada juga sayurannya, and mashed potato. Jadi ini udah set kedua kita makan hari ini, dan kita mau coba dulu ya. Nanti kalau kalian kesini tanggal 24 sampai 26, kalian tinggal pilih menu yang ini ya. Nanti ada semua, and you can eat all of them, you can eat. Dan harganya cuma Rp149.000, oke? Okay? Sekarang kita makan dulu. Makan lagi. Mish potato. Makanan bule banget nih. And I want try with beef. Yummy. Enak banget. Kalau makan daging jangan lupa makan sayur. Dagingnya empuk banget loh. Oke, aku mau cobain salmon. And I want to take this one. Enak sekali. Salmonnya enak banget. Fresh.
Nah, ini my favorite part, yaitu dessert. Di sini kita dapat Black Forest and tiramisu. Kalian kalau mau ikut special Christmas dinner, kalian bisa coba 5 dessert, yaitu Christmas pudding, red velvet, black forest, tiramisu, and log cake. Sekarang kita cobain dulu yuk, tiramisu and black forest. Aku mau coba dari tiramisu. Kayaknya enak banget. Dua lagi jempolnya, mantap banget, enak banget. Oh, ini harus dibuka dulu nih. Wow. Okay. Ini tempat harganya murah, tapi makanannya tuh bukan makanan murahan gitu. Makanannya tuh high class banget. Rasanya ya enak banget. Yang mana ya? Aku juga suka tiramisu, enak banget. Kayak es krim. Whipped cream. Cobain deh. Kenyang, enak, puas, murah, komplit. Nah, apalagi? Homey. Sangat homey dan high quality banget makanannya. Iya, kita bisa berjam-jam loh betah di sini loh. Iya. Wow. Berapa jam ya? Udah 5 jam kali kita di sini. Enak banget. Free wifi lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. And share, and mampir ke sini ya kalau mau ada kafe. See you next video. Bye-bye.